Halo saudara, selamat datang to my channel DNA.12Education. Saudara, today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is pertidaksamaan irasional pada bentuk akar. Dari matematika SMA, pertidaksamaan irasional bentuk akar bagian pertama. This video is presented by DNA.12Education. Oke, sudah kita langsung saja ke topik pertidaksamaan irasional bentuk akar bagian pertama. Ya, apa itu pertidaksamaan irasional bentuk akar? Ya, kalau bentuk akar tentunya kamu sudah tahu ya. Pertidaksamaan irasional bentuk akar adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah tanda akar. Baik fungsi pada ruas kiri, ruas kanan, ataupun pada kedua ruasnya. Jadi ciri khas dari pertidaksamaan irasional bentuk akar yang mempunyai tanda akar. Yuk kita lihat beberapa contoh. Misalkan akar fx kurang dari k. Maka pertidaksamaan ini bisa terdefinisi jika syaratnya fx lebih besar sama dengan 0. Ulangi. Akar fx kurang dari k, syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0 agar dia bisa terdefinisi. Sedangkan pada akar fx kurang sama dengan akar gx, syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Ya, itu syaratnya agar dia terdefinisi. Nah, bagaimana dengan bentuk yang ketiga ini? Fx kurang dari gx. Maka, pertidaksamaan ini bisa terdefinisi dengan syarat fx lebih besar sama dengan 0 dan gx-nya lebih besar 0. Sekali lagi, fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar 0. Ya, jadi gx-nya tidak mengandung lebih besar sama dengan. Tapi hanya gx lebih besar 0. Kenapa? Karena gx di sini bukan dalam bentuk akar. Nah, syarat umum dan mutlak adalah fungsi di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Ingat, syarat umum dan mutlak adalah fungsi di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Yuk, selanjutnya. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan irasional bentuk akar? Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan irasional bentuk akar? Itu sangat mudah. Yuk. Apa saja tips dan trik menyelesaikan pertidaksamaan irasional bentuk akar? Ini dia beberapa tips dan trik buat kamu. Yang pertama, langkah pertama adalah hilangkan bentuk akar dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jelas ya? Cara menghilangkan bentuk akar adalah mengkuadratkan kedua ruas. Langkah kedua, lakukan pemfaktoran jika ditemukan bentuk kuadrat agar berbentuk linear. Ya, setelah kamu lakukan pemfaktoran, yang kamu lakukan selanjutnya adalah menguji pada garis bilangan dan mencari daerah yang dimaksud. Apakah daerah positif atau lebih besar, atau daerah negatif atau lebih kecil. Ya, jika tidak, langsung gambarkan pada garis bilangan. Oke, jika sudah linear, silakan gambarkan pada garis bilangan dan arsir daerahnya. Yang ketiga, cari daerah yang diminta sesuai soal. Ingat, lebih kecil dan lebih tidak sama dengan adalah daerah negatif.
Sedangkan lebih besar dan lebih besar sama dengan adalah daerah positif. Ya, ini sudah jelas. Yang keempat adalah ini yang paling penting. Jangan lupa uji syarat. Yaitu fungsi dalam akar lebih besar sama dengan 0. Uji syarat, jangan lupa. Nah, setelah itu gambarkan syarat tersebut pada garis bilangan. Lalu arsir ke daerah mana yang dimaksud. Nah, setelah itu ambil daerah dengan arsiran terbanyak atau dengan cara himpunan penyelesaian 1 diarsir ke himpunan penyelesaian 2 diarsir ke himpunan penyelesaian 3. Yuk, kita lanjutkan. Nah, langsung saja ya, contoh soal 1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar X min 2 lebih besar 3. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, bentuk dari soal ini adalah mengikuti pola akar Fx lebih besar dari K. Nah, ingat syaratnya ini adalah Fx lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, ini syaratnya ya, jangan lupa. Syaratnya Fx lebih besar sama dengan 0. Yuk kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan soal ini. Yuk kita jawab. Yang pertama, akar X min 2 lebih besar dari 3. Lakukan kuadrat kedua ruas supaya akarnya hilang. Sehingga akar X min 2 kuadrat jadinya X min 2. Sedangkan 3 kuadrat jadinya 9. Sampai sini jelas? Ya, maksudnya itu seperti ini. Yang kiri dikuadratkan. Yang kanan dikuadratkan. Ya. Yang ini jadi 9, yang ini akarnya hilang. Datang sini. Lihat ya. Yuk kita lanjut. Nah, akibatnya X lebih besar 9 tambah 2. Maaf, ini ada yang salah ya. Ya, atau X lebih besar dari 11. Ini ada fungsi yang salah. Perbaiki dulu. Tanda pertidaksamaannya terbalik. Maaf ya. Ya, itu dia. Ya. Jadi, X lebih besar 11. Nah, habis itu kita gambarkan hasil ini pada garis bilangan. Nah, ini dia pada garis bilangan. Perhatikan dotnya atau lingkarannya adalah blank. Ya, ya. Tidak penuh. Arsirannya adalah sebagai berikut. Lebih besar dari 11. Yuk kita langsung saja melihat contoh-contoh soalnya. Yuk perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari akar X min 2 kurang dari 3. Ya. Akar X min 2 kurang dari 3. Nah, kalau kita melihat bentuk dari bentuk irasional pada bentuk akar, ya, bentuk ini mengikuti pola fx akar dari fx kurang dari k. Ya, syaratnya adalah fx
X lebih besar sama dengan 0. Ya, karena kan yang ada dalam bentuk akar adalah Mx. Jadi siarannya adalah akar adalah Fx lebih besar sama dengan 0. Ya. Fungsi dalam akar adalah Mx. Jadi siarannya adalah Fx lebih besar sama dengan 0. Yuk kita lanjutkan. Yuk kita jawab. Nah, yang pertama, akar X min 2 kurang dari 3. Lakukan kuadrat kedua ruas supaya akarnya hilang. Ya, kita lakukan pengkuadratan. Jadi kalau kita kuadratkan kiri dan kanan, ini dikuadratkan. Yang kanan juga dikuadratkan, ya. Maka akan ditemukan sebelah kirinya itu menjadi apa? Akarnya hilang, jadi X minus 2. Betul? Lalu ini 3 kuadrat adalah 9. Jelas ya? Oke, jelas? Nah, sekarang kita lihat selanjutannya bagaimana. Nah, hasilnya yang didapatkan adalah X min 2 kurang dari 9. Atau X min 2, atau X kurang dari 9 tambah 2. Atau didapatkan X kurang dari 11. Lalu kita gambarkan hasil ini pada garis bilangan. Ya, seperti biasa garis bilangan. Ya, perhatikan ini bulatannya tidak penuh atau kosong. Karena dia kurang dari 11, kita arsir ke arah kiri. Ya, ya jelaskan sini. Nah, kita katakan ini sebagai himpunan penyelesaian pertama. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah syaratnya. Langkah selanjutnya adalah syarat, yaitu Fx lebih besar sama dengan 0. Siapa Fx-nya? X min 2. Ya. Fx-nya adalah X min 2 yang di dalam akar. Ya, inilah Fx. Sampai sini jelas? Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi hasilnya gimana? Betul. X lebih besar sama dengan 2. Lalu kita gambarkan kembali pada garis bilangan. Perhatikan. Pada X sama dengan 2, bulatan penuh karena dia mengandung sama dengan. Lebih besar dari 2 adalah daerah ini. Ya. Tuh, ke kanan. Kita katakan ini sebagai himpunan penyelesaian kedua. Apakah masih ada syarat yang lain? Sudah tidak ada. Berarti jawaban akhirnya adalah HP1 iris HP2. Nah, HP1 dan HP2 kita gabung dalam satu garis bilangan yang besar. Iya, kita lihat HP1 ke arah kiri. Dan HP2 ke arah kanan. Nah, terbentuklah irisan yang membentuk jawaban yang bentuk apit ya. Nah, hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari 11. Sampai sini jelas? Jelas ya? Yuk kita lanjut contoh soal kedua. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X tambah 5 kurang dari X min 1. Nah, masih ingat ini bentuk yang bagaimana pada bentuk akar? Ini memenuhi bentuk seperti ini. Akar Fx lebih kecil Gx. Apa saja syaratnya? Iya. Syaratnya adalah 1. Fx tentu lebih besar sama dengan 0 karena di dalam akar.
Dan yang kedua adalah YX-nya lebih besar 0. Ya? Jadi perhatikan kita mempunyai dua syarat. Ada dua syarat. Yuk kita lanjutkan bagaimana menjawabnya. Seperti biasa, akar X tambah 5 kurang dari X minus 1 kita kuadratkan. Kiri dan kanan. Nah, akar X tambah 5 jadi X tambah 5. Sedangkan X minus 1 jadi X minus 1 kuadrat. Sudah sampai sini? Ya. Ini dikuadratkan. Jadi ini. Sedangkan ini dikuadratkan. Jadi ini. Ya. Sudah sampai sini? Kita lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, hasilnya seperti ini, ya. Buka bentuk kuadratnya menjadi x tambah 5 kurang dari x kuadrat min 2x tambah 1. Ya, pindahkan semua ke ruas kiri. Jadinya min x kuadrat tambah 3x tambah 4 kurang dari 0. Perhatikan, min x kuadratnya berbentuk negatif. Ingat, dalam bentuk kuadrat, pangkat tertinggi diusahakan jangan negatif. Kalikan dengan min 1 yang mengakibatkan arah pertidaksamaannya berubah. Perhatikan, arah pertidaksamaannya berubah. Sudah sampai sini? Yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Mengalami perubahan. Sudah sampai sini ya? Oke, lanjut. Akibatnya X kuadrat min 3X min 4 lebih besar dari 0. Seperti biasa, kita faktorkan, mendapatkan X min 4, X plus 1 lebih besar dari 0. Lalu kita cari pembuat 0-nya, yaitu X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, dan X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Karena mempunyai dua pembuat nol, seperti biasa, kita wajib uji pada garis bilangan. Betul? Seperti biasa, kita menguji satu angka lain sebagai titik uji, agar kita mengetahui daerahnya plus atau min. Misalkan yang paling mudah kita cari adalah nol. Ya. Kita harus menguji dengan titik bukan min 1, bukan 4. Masukkan angka bebas untuk mendapatkan tanda didapatkan minus. Ya. Lalu ini, nol ini dimasukkan ke sini. Ya, 0 min 4, 0 plus 1. Min 4 kali 1 dapatnya minus. Makanya ini tandanya jadi minus. Jelas sampai sini? Jelas? Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan. Akibatnya kita mendapatkan daerah selang-seling. Nah, karena diminta lebih besar, maka kita mengambil daerah positif. Ulangi, perhatikan, ulangkan lagi. Ini ada daerah positif. Karena diminta lebih besar, kita harus mengambil daerah positif. Nah, kita katakan ini sebagai himpunan penyelesaian pertama. Lanjut ya. Yuk, selanjutnya adalah mencari syaratnya. Syarat pertama adalah fx lebih besar sama dengan 0. Siapa itu fx lebih besar sama dengan 0? X-nya adalah yang di dalam akar, yaitu ini. Berarti fx-nya adalah x tambah 5, karena dia di dalam akar. Nah, kita lanjutkan, karena syaratnya fx lebih besar sama dengan 0, berarti x tambah 5 lebih besar sama dengan 0.
atau X lebih besar sama dengan min 5. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan pada X sama dengan min 5 ke arah kanan. Dalam sini, kita sebut ini sebagai himpunan penyelesaian kedua. Ingat, kita masih mempunyai satu syarat lagi. Ya, syarat yang satu lagi adalah ini. Ya, yaitu GX. Ya, perhatikan ini. Itu adalah syarat yang kedua. Ya, kita lanjutkan. Ya, syarat yang lain adalah GX lebih besar dari 0. Berarti X-1 lebih besar dari 0. Yang mana X-1? Yang mana KGX itu? Yang ini. Ya. Akibatnya X lebih besar dari 1. Seperti biasa kita gambarkan kembali pada garis bilangan. Pada X sama dengan 1 lebih besar berarti ke daerah kanan. Ini dia daerahnya. Kita katakan ini sebagai himpunan penyelesaian ketiga. Nah, apa yang akan kita lakukan? HP 1 iris HP 2 iris HP 3. Kita gambar semua dalam satu garis bilangan yang besar. Himpunan penyelesaian pertama, ini dia. Himpunan penyelesaian kedua, syarat pertama, ini dia. Himpunan penyelesaian ketiga, syarat kedua, yaitu pada X sama dengan 1. Arsir ke kanan, ini dia. Berarti, solusi akhirnya adalah X lebih besar 4. Apakah kamu sudah jelas bagaimana cara mengarsirnya? Ya, saya kasih contoh. Ya, perhatikan caranya mengarsir. Oke. Anggap ini sebagai garis bilangan gabungan. Oke. Dan kita mempunyai titik-titik sebagai berikut. Min 1. 4. Min 5. Dan 1. Pastikan urutannya benar. Yang pertama adalah arsiran lebih kecil dari min 1. Dan lebih besar dari 4. Ingat, ini HP yang pertama. Oke, misalkan kita arsir seperti ini. Arsirnya misalkan kita berikan tanda merah. Lihat sini. Yang kedua adalah syarat yang pertama yaitu X lebih besar dari min 5. Ya, yang ini. Berarti min 5 lebih besar ke arah kanan. Kita arsir dengan warna hijau. Sorry, misalkan arsirannya berbeda. Jelas sampai sini? Yang ketiga adalah arsiran X lebih besar dari 1 sebagai syarat yang kedua. Ya. X lebih besar dari 1. Yang ini ya.
Syarat kedua, berarti kita akan gambarkan pada satu ke arah kanan. Ya, kita buat warnanya warna coklat. Kita buat dengan arsiran yang berbeda, arah yang berbeda. Oke, bisakah kamu lihat daerah manakah dengan arsiran terbanyak? Betul, ini adalah daerah arsiran terbanyak. Daerah dengan arsiran terbanyak. Ya, arsiran terbanyak, yaitu 3 kali arsir. Berarti HP-nya ada di sini. Dengan ke arah kanan. Sehingga hasil akhir X lebih besar dari 4. Jelas sampai sini? Ya. Oleh karena itu solusi akhirnya adalah X lebih besar dari 4. Jelas sampai sini? Oke. Bagus. Kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X tambah 3 kurang dari akar 2X min 1. Akar X tambah 3 kurang dari 2X min 1. Perhatikan bentuk pertidaksamaan dalam bentuk akar ini. Ini memenuhi bentuk seperti ini. Akar dari fx kurang dari akar gx. Untuk lebih jelasnya lihat di video pada permulaan dari presentasi ini ya. Syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0 karena dalam akar, dan gx lebih besar sama dengan 0 karena juga dalam akar di gx ini. Betul ya? Berarti syaratnya ada dua. Syarat ada dua. Sampai sini jelas? Yuk kita selesaikan yuk. Bagaimana menyelesaikan bentuk ini? Yuk kita jawab. Yang pertama, seperti biasa kita kuadratkan. Ya. Satu, kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. Berarti apa tuh? Akar X tambah 3 lebih kecil akar 2X min 1 kita kuadratkan masing-masing ke kedua ruasnya. Oke. Sehingga kita peroleh X tambah 3 lebih kecil dari 2X min 1. Seperti biasa, ini kita lempar ke kiri menjadi minus X. Dan 3 kita lempar ke kanan menjadi X kurang dari min 4. Betul? Perhatikan X tidak boleh negatif. Ya. Pangkat tertinggi tidak boleh negatif. Sehingga ini harus kita kali min 1. Dalam sini, kita wajib kali min 1. Ya, kali min 1. Akibatnya adalah hasilnya X lebih besar dari 4. Perhatikan tandanya berubah. Setelah itu, kita harus gambar pada garis bilangan. Ya, kita gambarkan pada garis bilangan. Ini. Nah. Yaitu pada X sama dengan 4. Nah, dia meminta daerah lebih besar. Ya. Lebih besar artinya daerah positif. Berarti ke arah kanan. Makanya hasilnya adalah
Ini jelas ya. Ya, daerah arah kanan. Habis itu kita arsir. Ya, kita katakan ini sebagai HP 1. Lepas ini disebagai HP 1, himpunan penjelasan pertama. Kemudian step 2, syarat. Step 2 adalah ya syarat. Perhatikan di sini ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat pertama yang itu adalah ini fx. Sedangkan syarat kedua adalah gx. Karena dua-duanya dalam akar. Yuk kita selesaikan. Menyelesaikannya. Syarat pertama. Syarat kedua. Oke, kita proses yuk. Yang pertama adalah fx lebih besar sama dengan 0. Berarti x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar dari minus 3. Ya, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ya, seperti ini. Lalu pada x sama dengan pada pembuat nolnya 3, minus 3, sorry maaf, minus 3. Ini. Diminta daerah positif ya, karena lebih besar. Jadi kita arsirnya ke kanan. Kita arsir ke kanan. Arsir jelas? Oke, lalu kita arsir dengan warna yang berbeda. Sorry, arahnya berbeda ya. Oke. Nah, syarat yang kedua adalah gx lebih besar sama dengan 0. Berarti siapa itu? Betul, yang ini. Ya. 2x min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar 1, x lebih besar setengah. Sehingga kalau kita gambar lagi garis bilangannya, ini garis bilangan. Lalu pada x setengah, x ya x-nya setengah. Nah, dia minta daerah lebih besar, ya. Berarti daerah positif ya. Oke, dia minta daerah positif, berarti arsir tetap ke kanan. Oke, lalu kita arsir. Arsir dengan arah yang berbeda. Daerah dengan arah arsiran yang berbeda maksudnya ya. Tadi sudah miring kanan, sekarang miring kiri, berarti sekarang lurus saja. Lepas sini. Nah, yang ini kita katakan tadi apa? Yang ini adalah HP2. Ya, ini HP2. Yang ini adalah HP3. Sebelah sini. Nah, sekarang kita selesaikan. HP1 iris HP2 iris HP3. Nah, sekarang kita buat garis bilangan yang besar sebagai gabungan. Oke. Lalu kita tuliskan angka-angka pembuat nol yang tadi. Yaitu kita urutkan ya, dimulai dari yang terkecil, berarti di sini minus 3, yang ini,
lalu setengah, yang ini, lalu 4, yang ini ya. Nah, perhatikan, mengurutkan pada garis bilangan harus benar. Sekarang kita arsir. Yang pertama, HP1X lebih besar 4. Berarti yang ini. Ya. Oke, arsirannya warna merah. Perhatikan arsirannya warna merah. Yang ini ya. Yang ini. Berarti arsir ke kanan, miring kanan. Oke. Sekarang yang kedua, yaitu HP 2 lebih besar min 3. Min 3 ya. Ke kanan juga. Oke, arsirannya warna hijau. Arsiran warna hijau. Ya, yang ini. Ya, perhatikan ini arsirannya. Ya, berarti seperti ini. Masuk sini. Nah, yang terakhir adalah HP3 ya, yang ini. Yaitu lebih besar setengah. Nah, bikin di sini setengah. Lalu dia ke arah kanan. Ya. Parkirannya warna coklat. Ya, dengan vertikal yang ini ya, pada tengah. Oke, kita lihat mana daerah arsiran paling banyak. Mana arsiran paling banyak? Iya, ini dia arsiran paling banyak. Nah, inilah HP-nya, himpunan penyelesaian akhir. Sehingga solusinya, himpunan penyelesaian akhirnya adalah X lebih besar 4. Sudah sampai sini? Jawaban akhirnya adalah X lebih besar 4. Kenapa? Karena pada arsiran keempat arah kanan, mempunyai 3 arsiran paling banyak. Sudah sampai sini? Oke, sekarang giliran kamu untuk latihan menyelesaikan pertidaksamaan irasional pada bentuk akar. Selamat mencoba.